setelah kita push lagunya tanpa mengurangi potensi volume, kita perhatikan daun speaker di sini tidak ada dengung sedikit pun. Seperti apa grounding pada power amplifier atau kendala yang teman-teman ketemui saat merakit power amplifier terjadi dengung. Simak terus videonya, jangan di skip-skip. Oke pemirsa, yang pertama kita akan bahas masalah grounding. Meskipun ini hal yang sepele, tetapi banyak teman-teman yang belum paham tentang cara pemberian grounding yang tepat pada power amplifier. Yang pertama, pada jack AC. Jack AC ini ada 3 pin ya, ada 3 pin, di mana di sini adalah jalur pasa, netral, dan ground. Jadi yang masuk ke primer trafo itu adalah pasa dan netralnya. Sementara grounding ini terhubung dengan CT-nya. Ya, jadi kesalahan pemberian CT pada grounding trafo itu banyak teman-teman yang menjumper CT ke body atau CT ke body trafo. Itu adalah cara yang kurang tepat dalam mengatasi dengung pada power amplifier, karena pada body trafo ini adalah daerah induksi magnet yang paling besar, di mana pada induksi magnet di situ ada loncatan elektroda yang mengendap pada body current serta body power. Jadi kemana arah grounding yang tepat adalah grounding CT yang dari center tap sini ini ke kaki tengah di bagian grounding ya. Ini nanti larinya ke tanah. Jadi kalau teman-teman mengatasi dengung pada power amplifier dari CT ke body power atau ke current, itu kurang tepat teman-teman, karena di situ ada elektron bebas yang mengendap di body power serta body trafo. Jadi dampaknya biasanya pada mic vokal nyetrum, itu pengaruh dari elektron bebas yang ada pada body power dan body trafo itu disambungkan ke CT. Oke, paham ya? Oke, cara yang kedua mengatasi dengung adalah penempatan dari driver power amplifier, di mana induksi trafo itu kadang ada yang lewat atas, ada yang lewat pinggir. Jadi posisi driver ini diusahakan sejauh mungkin dari induksi trafo seperti ini. Mungkin ada sebagian teman-teman yang memasang drivernya di sebelah sini, dekat dengan induksi trafo. Itu biasanya menyebabkan dengung pada power amplifier. Induksi trafo itu biasanya ada yang lewat atas, ada yang lewat atas, ada yang lewat pinggir di sini. Jadi kalau induksinya berada di bagian atas, berarti di sini aman. Meskipun drivernya ada di samping sini, itu aman. Tapi ketika induksinya ada di pinggir sini, itu banyak para teknisi mengatasi induksi trafonya itu dengan cara membalik trafonya. Ya. Jadi yang semula ini di atas, ini dibalik, ditaruh di pinggir. Baru di sini bisa ditempati driver. Tapi cara yang paling aman itu adalah di sini. Ya. Ini udah ada jarak lah pada induksi trafo. Terus yang kedua, jika terjadi dengung pada power amplifier, ya, ini cek di bagian kabel inputnya. Ya, seperti yang Cak Sono jelaskan tadi, kalau induksinya lewat pinggir di sini, induksi trafonya ada di pinggir, ini kabel input jangan lewat pinggir, tapi lewat atas di sini ke sini. Ya. Memang ada cara untuk mengatasinya, membalik trafonya. Ya, jadi yang semula di atas dia ada di pinggir. Itu cara mengatasi driver yang dekat dengan induksi trafo. Cara yang ketiga
itu adalah dengung pada power amplifier itu biasanya terjadi pada perbedaan tegangan output sekunder pada trafonya. Jadi output yang ke jalur positif dan jalur negatif itu ada selisih yang cukup banyak, misalnya melebihi dari 1 volt. Walaupun seperti itu kalau kita mau mengurangi lilitan pada trafonya kan nggak mungkin. Tapi di situ ada cara untuk menyeimbangkan kedua tegangan dari CT ke positif, dari CT ke negatif, itu ada cara teman-teman. Yaitu dengan cara memberi resistor 22K sampai 47K ya. Itu yang 2 watt dari ground ya. Dari ground ke negatif, dari ground ke positif. Jadi di situ dipasang resistor 22K sampai 47K 2 watt. Lalu di paralel dengan kapasitor 204 225 volt ya, kalau ada teman-teman nih kasih yang volt tinggi ya, minimal voltnya itu harus di atas tegangan sekunder ya, tegangan di atas VDC-nya. Penyusunan resistor dan kapasitor ini kalau diibaratkan pada komponen elektronika itu seperti pada bohlam lampu ya. Dia akan menyetabilkan tegangan antara positif dan negatifnya itu nantinya sama teman-teman. Sama. Kalau di sini 65, di sini 65 dengan pemberian rangkaian seperti ini. Dan ketika power ini dalam kondisi off, dia akan membuang tegangan yang tersimpan di dalam elko sini ya, sehingga elkonya nanti awet dalam pemakaian jangka panjang. Jadi ini besar sekali fungsinya dalam perangkaian PSU pada power amplifier. Oke, cara yang keempat ini cara yang sering diterapkan pada perakitan power amplifier oleh Cak Sono, yaitu grounding satu titik. Seperti apa grounding satu titik? Yaitu pemberian grounding dari input ya, dari input itu kita jumper semua bagian groundingnya, lalu dihubungkan dengan ground speaker ya, ke ground speaker itu jadi satu, lalu masuk ke ground input di bagian driver satu ya, jadi satu. Lalu di sini di ground input juga terhubung dengan sini, lalu masuk ke sini. Ini namanya grounding satu titik. Jadi dari pemasangan tegangan ya, ini ada tegangan positif, tegangan negatif masuk ke driver. Ini sudah tidak dipasang grounding lagi ya. Tidak dipasang grounding lagi. Terus yang menyebabkan dengung itu karena besar kecilnya dari kabel ya, kabel. Kalau trafonya besar, usahakan menggunakan kabel yang ukurannya lebih besar juga teman-teman ya. Jadi dia groundingnya itu lancar, pembuangannya itu lancar. Jadi kalau kita urutkan ya, kenapa di sini diperlukan sistem grounding satu titik? Jadi perjalanan arus itu kan dari positif ke negatif ya. Jadi dari positif masuk ke final NPN, lalu masuk ke emitor, dari emitor ke output positif speaker, lalu masuk ke speaker ke ground. Dari ground masuk ke negatif, dari negatif ke driver yang bagian PNP, dia masuk lagi tegangan jepitnya menuju ke output speaker. Maka di situ adalah sistem tegangan jepit yang ada pada power amplifier. Itu yang namanya grounding satu titik. Ya, silahkan teman-teman terapkan pada perakitan power amplifier teman-teman. Jadi
Ketika ada yang tidak dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti Cak Sono akan jelaskan seperti apa teori yang diterapkan oleh Cak Sono pada perakitan power amplifier. Oke, seperti ini skema pengkabelan grounding satu titik pada power amplifier. Silakan dipelajari oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu like, subscribe bagi yang belum subscribe di channel ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.